Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga sehat selalu, cakep. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik-baik aja. Guys, pagi ini aku sedang di terminal Surabaya atau terminal Bunga Rasih, karena hari ini aku mau trip keluar pulau Yeoman. Jadi hari ini aku mau pergi ke Sumenep, Pulau Madura. Aku mau naik bis dari Terminal Bunga Rasih. Cuman bis ini random, aku belum booking tiket, karena kalau bis yang ke jurusan ke Madura itu banyak banget pialanya, tapi cuma dua, ada yang kelas ekonomi, ada yang kelas non-ekonomi. Jadi nggak ada yang spesial banget, nggak ada sih, kalau random. Yang aku tahu seperti itu. Termasuk harga bisnya aku juga masih belum tahu harganya berapa yang bakalan aku naikin. Tapi aku kayaknya sih pengen naik bis yang kelas ekonomi, yang jurusan Surabaya, Madura, Sumenep. Kira-kira nanti harganya berapa, coba deh. Nanti aku kalau udah naik di bis, nanti aku kasih tahu harganya berapa. Juga sekalian aku kasih tahu nih, nanti aku ceritain kira-kira fasilitasnya dengan harga yang bakalan aku dapat nanti, kira-kira fasilitasnya seperti apa. Oke? Okay? Kalau bis Madura yang aku lihat sih rata-rata Akas ya. Tadi itu udah Akas, tapi dia udah pergi. Cuman karena aku pengen menikmati dulu, pengen lihat suasana di Bunga Rasih, suasananya asik sih. Ini aku lagi santai duduk sama temen sambil nunggu bis datang yang jurusan Madura. Tapi bisnya udah datang tuh, ada di belakang aku. Nah, habis ini aku mau naik bis itu. Tapi aku masih santai nih di luar. Asik banget sih, tenang gitu. Lihat bis keluar masuk, lihat aktivitas di sini di Terminal Bunga Rasih. Mas Febri, are you ready? Kita mau kemana? Yeoman, oke. Okay. Mas Febri, pernah ke Sumenep belum? Belum. Berarti pertama kali? Pertama kali ke Yeoman. Jadi buat sahabat militer yang mau naik bis berangkat dari Terminal Bunga Rasih, jangan kaget kalau di sini tuh banyak banget. Kalau aku sampai pusing tadi itu, ditanya, dipaksa, kayak mau ditarik tadi, cuman aku diam aja tadi itu, nggak aku hiraukan. Jadi kalian jangan kaget, juga hati-hati dengan calok kalau kalian mau naik bis dari Bunga Rasih sini. Oke? Okay? Guys, aku sekarang udah dapat bis. Kan tadinya aku mau naik bis dia, bisnya bis Akas sih pasti. Ya pasti Akas, cuman aku perhatiin kok kayaknya kurang recommended gitu. Memang sih kelas ekonomi, tapi rada parah. Nah, akhirnya aku nunggu, tadinya aku dapat bis ini Damri. Nah, ini luar biasa sih, menurutku ini tetap lah. Servisnya juga bagus ya. Dan fasilitas dalam, ya kan aku udah masuk ke dalam nih, udah masuk ke dalam bis, fasilitas dalam bis ini juga ada, ternyata ada toilet juga nih. Ada toilet di belakang sana. Jadi kalian kalau misalkan naik bis ini enak ya, akan lagi kebelet ya kan, habis makan terus tiba-tiba pengen butuh toilet, enak ada. Ini bisnya tadi aku udah bayar tarifnya 70.000 Surabaya Bunga Rasih, nanti terakhir di Sumenep ini
tarifnya 70.000. Fasilitas di sini, ini tempat duduknya juga ya sesuai lah. Menurut aku ini recommended dengan harga 70.000, dengan tempat duduk, AC, semuanya ini oke lah. Jadi kalau kan perjalanan ke Sumedep nantinya kebetulan kan suka ada yang macet tuh, kalau di Bangkalan kalau macet enak, nanti ini bisa tidur. Ya kayak gini lah, sofanya juga oke lah. Ini aku sekarang udah jalan, ini bisnya baru masuk tol, tapi keren banget. Tuh kalian bisa lihat sendiri, di sini kita bisa lihat Masjid Akbar Surabaya, dan itu juga ada kayak ya semacam monas-monas gitu lah. Tuh ada apa ya, monumen-monumen gitu ya, yang tinggi banget. Itu kira-kira jam 8. Ini kalau misalkan perjalanan normal nanti aku 3 jam setengah baru nyampe di terminal Sumedep, kalau nggak macet ya. Oke, mudah-mudahan perjalanan aku normal, paling ya mudah-mudahan lancar sampai sampai tujuan. Oke. Guys, ini aku sekarang udah nyampe di luar pulau. Jadi aku sekarang udah nyampe di Pulau Madura. Tapi di Pulau Madura yang deket banget sama Surabaya, yaitu masih di Kabupaten Bangkalan. Jadi rasanya beda banget tadi. Tadi ini kan kita berangkat tuh dari Surabaya, suasana kota. Terus set Suramadu, terus itu ngelewatin Suramadu. Jadi pas turun masuk ke Pulau Madura itu gimana tuh, hawa beda, jadi kayak lebih sejuk gitu ya, karena gimana ya, namanya juga pedesaan, suasana pedesaan lah, pokoknya enak sejuk gitu kan. Apalagi lihat sekarang lagi musim padi hijau gitu kan, lihat tanaman pepohonan gitu yang ada di Pulau Madura sini, enak sih. Jadi gimana ya, ada perbedaan gitu kan, tadinya aku berangkat dari kota, dari Surabaya, terus tiba-tiba ya sekarang ini posisi saya udah di desa di Pulau Bangkalan, apa di, sorry, di Pulau Madura, Kabupaten Bangkalan. Ada
3 jam perjalanan aku udah nyampe di terminal Pemekasan. Habis ini baru terminal terakhir, yaitu terminal. Jadi aku turun, karena bis itu nanti aku turun tempat kamar mandi. Ya sekalian menikmatin perjalanan, lihat suasana di sini. Ternyata suasana seperti ini sih. Halo. Itu dia tuh bisnya masih berhenti. Dia ada di jalur Sumeneb. Sebentar lagi bis ini mau lanjut lagi, melanjutkan perjalanan, yaitu ke terminal terakhir Madura, terminal Sumeneb. Masuk ke bis lagi udah jalan. Ini aku sekarang pindah tempat duduk. Aku duduk ke paling belakang banget karena aku mau ngecar di sini. Ini di belakang aku toilet ya. Aku baru tahu ya, ternyata kalau naik bis di posisi belakang banget guncangannya parah ya. Ini. Wih, nyaman. Bus. Gila. Gila men. Ini nggak recommended banget nih. By the way, tadi tuh kenapa aku nggak pakai toilet yang sini, yang fasilitas umum yang memang ada di dalam bis. Aku juga baru tahu ternyata fasilitas toiletnya ini boleh dipakai kalau lagi jalan. Kalau lagi berhenti seperti di pom bensin, terminal tuh katanya nggak boleh. Kalau nanti terpaksa dipakai, pasti berhenti bisa kena denda. Yang tadinya gue mikir mau bebas ini, mau kapan aja di mana aja bebas pakai fasilitas umum toilet gitu. Ternyata enggak seperti itu. Yo man, aku sekarang lagi menikmati goncangan duduk di paling belakang. Kalian bisa lihat kan, aku gimana sampai dibanting-banting ini sama bisnya. Gokil sih. Cuman kalau perjalanan jauh, bukan zaman gokil, uyang nih. Oke deh, ini sebentar lagi di bakalan apa ya, di terminal Sumeneb. Padahal gak macet Pak Jerman. Nah, oke guys, ini aku sekarang udah turun dari bis. Alhamdulillah udah nyampe di terminal Wiraraja Kabupaten Sumeneb. Alhamdulillah perjalanan tadi aman, meskipun waktunya offset sih menurut aku, tapi gak apa-apa lah. Enak juga sih bisnya tadi, harga 70, tempat duduknya oke, gak terlalu full juga sih tadi. Jadi alhamdulillah perjalanan aku hari ini lancar. Oke guys, seperti ini terminal Sumeneb siang ini. Ini banyak bis berparkir. Cuman meskipun terminal sekecil ini aktivitasnya bisa dibilang 24 jam. Ada aja bis yang keluar masuk ke sini. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua, buat sahabat Litid yang udah nonton video ini. Jadi jangan lupa kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Tekan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Litid. Oke, see you next vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.